kami dari Kementerian Kesehatan melihat langsung persiapan dari sarana kesehatan untuk arus mudik lebaran di Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Bakauheni. Jadi kita sudah lihat kegiatan yang dilakukan di Merak, mulai dari kegiatan-kegiatan promotif preventif sampai kegiatan pengobatan. Nah, promotif itu artinya bagaimana kita menjelaskan kepada masyarakat agar mereka jangan sampai sakit, tetap menjaga kesehatan, begitu. Nah, sudah disiapkan ada spanduk, nanti ada pengumuman-pengumuman di pelabuhan, begitu, supaya masyarakat diingatkan untuk tetap menjaga kesehatannya. Itu yang kegiatan promotif. Untuk kegiatan preventif, sudah ada jadwal di Pelabuhan Merak, nanti kita juga akan lihat di Pelabuhan Bakauheni, untuk pemeriksaan dua hal. Satu, pemeriksaan tempat-tempat umum, restoran, rumah makan, begitu. Sudah dilakukan di Pelabuhan Merak, tadi saya sudah cek, sudah ada hasilnya. Dan kalau ada yang tidak baik, akan diperbaiki. Dan kemudian akan ada pemeriksaan yang kedua. Sementara dalam waktu mendatang ini, beberapa hari mendatang ini, ada pemeriksaan pada para supir bus agar mereka tetap sehat. Pemeriksaannya dilakukan untuk tekanan darah, alkohol, amfetamin. Itu yang dilakukan pada supir-supir bus. Nah, sementara itu, untuk pelayanan kesehatan sendiri, di Pelabuhan Merak disediakan 5 pos. Baik yang sifatnya tenda maupun yang sifatnya sudah menetap di dalam gedung pelabuhan. Tadi kita sudah cek, posnya sudah berdiri, beberapa di antaranya, fasilitas sudah ada, tempat tidur sudah tersedia. Dicek juga obat-obatnya sudah tersedia di pos itu. Memang hari ini belum ada pasien tadi pagi, tapi kita memperkirakan kalau nanti jumlah penumpang akan makin banyak, tentu akan makin banyak orang yang datang untuk berobat. Kita sudah siapkan, daftar jaganya sudah disiapkan juga, artinya daftar jaga dokter, petugas, obat, dan fasilitasnya. Kemudian tadi saya cek juga kemungkinan kalau harus merujuk, rumah sakit mana saja yang harus dirujuk di sekitar Merak dan bagaimana mekanisme perujukannya, termasuk mekanisme pembiayaan dari asuransi Jasara Harja. Jadi saya kira untuk Pelabuhan Merak dan sekitarnya persiapan sudah dilakukan cukup baik. Kita sama-sama berharap agar pelaksanaannya nanti pada mulai H-7 terutama, mulai hari Selasa bisa berjalan dengan baik.